Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sigma Vlog. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik, sehat, dan berlimpah rezeki. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan trik lagi teman-teman. Jadi sesuai polling saya kemarin yang sudah saya pollingkan bahwa saya akan membuat kompor bekas, bukan kompor bekas sih, kompor dari barang bekas atau recycle barang daur ulang. Apa itu bahan-bahannya? Yang pertama ada kaleng bekas, bekas biskuit, biasanya banyak ya kalau habis lebaran itu biasanya banyak nih. Teman-teman bisa gunakan kaleng ini atau mungkin kaleng yang Oreo yang bulat itu teman-teman bisa gunakan. Yang kedua kita ada tatakan kompor. Nih, tatakan kompor nanti gunanya adalah untuk di sini. Nah, terus yang ketiga ada tisu. Jadi tisu ini fungsinya nanti adalah buat sumbunya. Teman-teman bebas gunakan, mau buat pakai tisu atau mau buat sumbu kompor itu bisa. Yang penting buat media penyalur dari minyak ke menuju api. Terus kita ada palu, ada paku, terus ada gunting, ada cutter. Terus yang gak kalah penting ini ya, ini nanti buat ini kaleng yang bekas minuman ya teman-teman. Ini yang buat minuman nanti akan dibuat untuk tempat sumbu dari tisu, kalau enggak buat sumbu kain kompor. Bahan-bahannya sangat sederhana ya teman-teman. Teman-teman bisa praktekkan langsung di rumah. Silahkan teman-teman bahannya seperti ini. Nanti videonya saya tutorialkan ya. Kayaknya udah mau Jumatan tuh ya. Jadi videonya tutorial nanti saya akan buatkan setelah Jumatan ya. Kita mandi dulu, kita Jumatan. Jangan lupa sholat Jumatan bagi yang laki-laki. Bagi yang wanita silahkan sholat di rumah ya, nggak apa-apa. Mari kita menuju videonya tapi setelah Jumatan. Let's go. Thank you.
Ya, ini ya teman-teman hasil dari kompor dari barang bekas. Coba kita nyalakan dulu.